Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan di tengah laut melihat dan mengintip potensi-potensi yang ada di Pulau Lombok. Ini saya di atas tempat teramba udang. Petani-petani Lombok, nelayan-nelayan Lombok, inilah kondisinya. Kondisinya kayak begini. Jadi bambu ini mungkin teman-teman KKP bisa mendata ini, sebab ini bambu biasa, mungkin tidak pernah mendapatkan bantuan. Ini bantuan itu kemungkinan bisa dikatakan salah sasaran. Ini buktinya, potensinya besar. Izin tangkap BL ditutup, tapi pemberdayaan tidak ada. Ini buktinya. Ini pemiliknya namanya Bapak VI di wilayah Telongelong, di wilayah masuk wilayah Telongelong. Kondisinya kayak begini. Sama saja, di jauh-jauh sana juga sama saja. Bisa kita lihat ya. Kondisinya kayak begini. Jadi potensi kelautan kita sangat luar biasa. Jika saja tempat ini disentuh dengan teknologi budidaya yang maju, maka kehidupan para nelayan-nelayan kita, khususnya di Pulau Lombok bagian selatan ini, bisa terangkat jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera. Oke, terima kasih. Selamat siang.